Banyak loh ini sekarang naganya Nantang, gede. Nantang Raja Gombal. Batuk naganya. Naganya batuk. Enggak kuat dia keberatan. Naganya kebanyakan makan asam. Gua tuh heran ya, selama ada si Raja Gombal, kan yang nantang dia ya. Iya. Terus dia kalah. Betul. Tapi yang punya mahkota dia. Gua heran ya. Yang punya mahkota dia padahal. Iya, harusnya yang punya mahkota tuh lu yang enggak pernah kalah. Iya. Terus dia pakai itu lagi Raja Gombal katanya. Oke. Oke lah, enggak apa-apa lah. Tapi ini Kang Sule, sudah ada persiapan untuk mengalahkan Andri hari ini. Persiapan apa? Untuk ngombali seorang wanita. Udah ada kan? Udah ada. Oke, kalau udah ada, saya juga punya pendukung. Punya pendukung ya. Yang pendukung kita... berarti naga ya? Naga. Oke, ini dia pendukung gua. Silakan. Ini saya datangkan langsung dari Bintaro. Kalau begini bukannya Jepang, Pak? Jepang, tapi dia lama di Bintaro. Oke, okay, kamu siap menyemangati ya? Siap. Ya, siap. Yang gimana? Coba. Tono. 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 Bisa, kamu akan digombali sama Raja Gombal. Oke. Okay. Oci, ya. Sama penantang. Waduh, waduh. Waduh. Oci. Ya. Siapa bentar ya Oci ya? Deg-degan, deg-degan. Deg-degan ya. Oke. Okay. Pokoknya hari ini harus kita mulai dari penantang dulu. Dari penantang dulu ya. Ya. Yang bagus, biar kamu menang. Masa kamu kalah terus? Kalau mana bikin malu aja. Iya, kalau udah menang ganti mahkotanya sama yang asli ini dami. Oke. Okay. Kamu pasnya bukan mahkota. Ya. Apa? Mahmudin. Bisa dimulai? Bisa. Bisa. Oci? Iya. Kamu tahu nggak bedanya kunci sama kamu? Enggak, apa tuh? Kalau kunci itu membuat seseorang jadi aman, tapi kalau kamu membuat aku nyaman. Wow! Saya akan menggombali Tisa. Eh, lu ngoceh aja lu naga. Enggak tahu nih badannya di mana gitu. Saya akan memberikan rayuan buat Tisa, tapi sebelum saya memberikan rayuan, saya mempunyai lagu romantis. Wow. Kesempurnaan cinta. Oh. Kau dan aku terpisah jarak. Enggak bisa boleh. Berada, lihat aku, lihat kamu. Di pelukanmu mengajarkanku apa artinya. Sini liatnya. Lihat aku. Social distancing, nggak boleh pegang. Ayo, nggak boleh pegang. Berada. Lu mau pegang aja lu. Berada. Ini begini-begini nafsunya gede nih. Bagus. Lihat matanya, lihat. Main sodok aja. Kalau gitu gimana kalau misalkan yang gombal dia aja? Gua setuju. Gua dikasihkan sama dia. Oke. Jadi lu yang menyemangati. Oke. Jangan pakai pegang-pegang, social distancing. Oke, ingat. Wah, gua cakar lu. Coba. Gua tarik congor lu. Coba, Tisa. Bisa. Kamu namanya siapa? Tisa. Namanya siapa? Tisa. Ribet amat.
Boleh gak aku panggil sayang aja? Dia punya senjata sendiri. Dia punya kebalan sendiri. Tisa, kok tahu? Belum. Tisa, maaf tadi itu bercanda dia. Oh iya iya. Karena harusnya saya, karena saya raja gombalnya. Oke, okay, gimana tuh? Iya, bagus. Bagus aja sih. Tisa, tanding tadi ya. Tahu nggak kamu perbedaan kamu, persamaan kamu sama Cendrawasih? Enggak, apa tuh? Sama-sama harus dilindungi. Wow! Si Raja Gombal sama Tono aja lu masih kalah. Ya udah, mulai besok aku mau belajar, mau ke kayangan nanti. Waduh, lu kasih tahu semuanya ke kamera. Aku akan membuktikan. Aku akan membuktikan, aku akan sekolah di kayangan, akan mengalahkan si Raja Gombal. Besok final ya. Tunggu. Tunggu mana? Besok. Mana? Tanding lagi lah. Oh, oke. Okay. Di sini ya. Bilang dong, tunggu besok, aku harus menang. Tunggu besok, aku harus menang. Yuk, kita lihat dulu ke Opi yang lagi segar-segar. Sebel nih, Saila, gue nih setiap lebaran tugas. Padahal kan orang banyak. Lebaran ini tugas, tahun kemarin tugas lagi. Gue juga kan punya keluarga, Saila. Udah dong, gak usah manyun kayak gitu tuh. Kumisnya jadi melengkung juga jadinya. Udah, mendingan dibawa happy aja semuanya. Dan yang pastinya, Bang Opi harus minum ini nih. Minum yang seger-seger dulu, Bang. Biar hati juga adem. Kebeneran nih. Teh emang lagi... Javana gula batu, Bang. Oh, iya. Nanti nyangkut, bikin adem. Perpaduan teh dan gula batunya just right. Kebeneran nih. Emang Bang Opi lagi butuh yang adem-adem. Langsung, Bang. Aromanya enak banget. Iya, Bang, aromanya enak. Soalnya pakai aroma lock system yang bikin rasa dan aroma tetap terjaga sejak pertama kali diseduh. Ih, seger kan? Segar. Minum lagi. Kesegarannya asli karena tanpa bahan pengawet dan pemanis buatan, ada juga varian originalnya. Oh iya. Iya. Nih, sekarang giliran Aye ya. Iya. Sebelum minum, cium dulu. Enak banget, Bang. Segar. Nih. Mulut botolnya juga besar, bikin puas dapetin rasa dan aromanya. Nah, kalian di rumah juga harus coba dan rasakan sendiri perpaduan yang selama ini dicari. Di rumah aja.
@ini_talkshow ya. Dan nanti kita akan sampaikan lebih lanjut lagi. Terima kasih buat semua bintang tamu. Terima kasih Oci. Terima kasih Tisa. Tisa, terima kasih. Dan terima kasih buat pemirsa yang telah menyaksikan ini Ramadan. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan perbuatan kami di sini kurang berkenan. Kami di sini hanya hiburan ya. Saksikan terus ini Ramadan setiap hari mulai pukul 5:30 hanya di net ya. Ya, tunggu juga besok hadiah-hadiah dari Kes ini Ramadan ya. Terima kasih. Besok kita akan berjumpa lagi tentunya masih di